Saudara, kawasan tangguh bencana terus diperkuat. Kali ini giliran pusat perbelanjaan atau mal yang dikuatkan menjadi mal tangguh. Pengecekan penerapan protokol kesehatan pun dilakukan untuk memastikan tempat keramaian ini bisa aman dari sebaran COVID-19. Selasa siang, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardus Simarmata dan Dandim 0833 Kota Malang, Letkol Infantri Tommy Anderson, meninjau langsung kesiapan salah satu mal tangguh di Kota Malang, yakni Malang Olympic Garden atau MOG. Kapolresta dan Dandim mengecek langsung penerapan protokol kesehatan di mal ini. Hasilnya, mal ini sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai prosedur. Di antaranya hanya menyediakan satu pintu masuk dan keluar, disertai beberapa petugas untuk melakukan pengecekan suhu tubuh, sehingga tidak terjadi antrian. Tempat cuci tangan pun disediakan di pintu masuk. Selain itu, eskalator juga dipastikan physical distancing dengan disertai tanda jaga jarak. Sementara untuk area food court atau gerai makanan, tiap gerai menutup dengan plastik di bagian kasir, disertai tempat khusus untuk menerima pembayaran uang tunai untuk menghindari interaksi langsung. Ini adalah mal tangguh yang ketiga setelah kemarin dari Transmart. Satu lagi kemarin apa ya? Malang City Point. Ini yang ketiga, MOG. Nanti yang keempat kita ada di Matos. Kita sudah lihat bahwa MOG sudah menerapkan protokol COVID. Kita sudah lihat tadi pintu masuk hanya satu, untuk keluarnya juga satu, lalu juga di setiap tangga eskalator tadi sudah ada jarak physical distance. Lalu juga di masing-masing tenant, tadi juga sebagian besar sudah menggunakan face shield, dan juga di bagian kasir sudah ada pembatas untuk antara customer dengan pelayan yang memberikan pelayanan. Untuk mengurangi kerumunan, tiap outlet wajib memberi batasan jumlah pengunjung. Hal ini untuk menghindari pengunjung berdesakan di dalam outlet. Total ada 4 pusat perbelanjaan yang telah dikukuhkan menjadi mal tangguh di Kota Malang. Hal ini untuk mencegah persebaran COVID-19 di tempat keramaian, serta memastikan rasa aman pada pengunjung untuk berbelanja di tengah pandemi COVID-19 ini. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur.